pasal saya dah beritahu. Tuan-tuan bila baca hadis, baca Quran, bila berjumpa dot, artinya ada lagi hadis panjang depan. Hadis bukan bermula sini, hadis ada lagi hadis lain. Dia tak ambil daripada mula, dia ambil sekarang. Satu kesilapan yang tak sepatut berlaku dalam kita berhujah kepada dalil. Sebab bila mana kita nak berhujah kepada dalil, jangan ambil sekat-sekat. Kalau hadis, ambil hadis yang penuh. Kalau ayat Quran, macam ambil ayat Quran yang penuh. Jangan ambil sekat-sekat. Itu satu kesilapan yang mungkin tak disengajakan. Okey, satu. Yang kedua, lepas dot, dia bawa wa yudrabu jisru jahannam. Wa yudrabu jisru apa dia? Tadi yang tak jisru apa dia? Jabatan jahannam. Maka dibawa makna dia dan diletakkan titian neraka jahannam. Itu makna dia. Betul tak makna dia? Betulkah wa yudrabu ini makna diletakkan? Sekarang ini kalau ada usah-usah tolong tentu saya ya. Kalau saya tak betul, tolong tegur saya. Okay, perkataan yudrabu dalam hadis ini. Ini hadis sahih. Hadis dia oleh Bukhari dan Muslim. Cuma saya nak pertikaikan wa yudrabu dimaknakan dan diletakkan. Betulkah yudrabu itu diletakkan? Okay, yudrabu asalnya dimakna pada daraba. Daraba yadribu yudrabu. Daraba bahasa Arab. Apa makna? Apa asal makna dia? Daraba makna apa? Kuat sikit. Kita ada orang tahu kan? Tak ada susah sini. Kuat sikit, soal sikit. Macam mana orang ni? Dia. Daraba makna apa? Pukul. Ada pun susah dalam ni. Tapi dia buat dia. Susah tolonglah saya. Dia pukul saya salam. Daraba bahasa Arab makna dia asal pukul. Tapi sini dia makna apa? Dia makna apa? Dia letakkan. Okey. Boleh tak pakai makna ini? Saya buat kajian. Dalam Quran Allah guna perkataan daraba ada 56 kali. Akan terdapat dalam Quran perkataan daraba yadribu idribu yadribna ada 56 kali. Dalam 56 kali ini dalam Quran tak ada satu pun yang diberi makna diletakkan. Satu pun tak. Daripada 56 perkataan daraba tak ada satu pun yang diberi erti diletakkan. Habis diberi makna apa? Ada 4 di antaranya diberi makna asal, iaitu pukul. 4 daripada 56 daraba diberi makna asal, iaitu pukul. Lain daripada itu, kebanyakannya diberi makna apa? Misal perbandingan. Contoh, sila rujuk ayat 26 surah Al-Baqarah. Ambil awal pertama daraba. Siapa yang boleh ambil tafsir? Siapa yang yang agak maik sikit cuba ambil tafsir Quran, cuba tolong rajuk ya, pokok saya bohong. Siapa yang rajin jadi volunteer, sebab saya banyak hujah Quran, ada tak tafsir? Maka cuba rajuk ayat 26 surah Al-Baqarah. Siapa yang rajin di sini ambil tafsir, tolong tengok sekejap ayat 26 surah Al-Baqarah. Perkataan daraba yang pertama diguna pakai ya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna Allah la yastahi an yadriba. Perkataan daraba pertama diguna pakai dalam Quran. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tadi buat lagi. Ayat 26 surah Al-Baqarah tadi buat. Sebab awal-awal itu. Masya-Allah. Ya. Siapa yang rajin ya? Boleh tolong sekejap ayat 26 surah Al-Baqarah yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak berasa malu untuk membawa misal perbandingan walaupun seekor nyamuk.
Makna dia misal perbandingan. Ya, ada yang jumpa tak? Apa maknanya? Tak ada. Tak ada buat apa lah. Dah pokok saya bohong. Ya, tuan-tuan rojok sendiri. Tak boleh tengok sendiri. Ya. Okey, satu. Kita baca lagi dalam surah Yasin kita baca. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Dan dibawa misal perbandingan. Kita baca lagi. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Makna dibawa misal perbandingan. Kita baca lagi. Ambillah satu surah kita kata contohlah. Saya ambil surah Ar-Ra'd ayat 17. Ha, tapi yang rojok-rojok tengok sini je. Senang. Ya. Saya ambil surah Ar-Ra'd. Siapa yang tulis tulis, balikkan rojok di rumah ya. Saya ambil surah Ar-Ra'd ayat 17. Dalam ayat ini ada perkataan kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Yang saya ambil bawah ini. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Makna dia demikianlah Allah memberi misal. Misal apa? Misal perbandingan. Hampir keseluruhan daripada 56 darabah tadi makna dia misal perbandingan. Jadi kalau begitu saya tertarik kalau saya juga nak gunakan darabah hadis tadi, makna dia misal perbandingan, bukan diletakkan. Kalau begitu kita balik hadis tadi, maknanya wayudrabu itu bukan makna dia letakkan. Makna dia apa dia? Makna dia apa dia? Demikianlah Allah memberi misal perbandingan. Okay. Kalau begitu saya bawa hadis penuh. Ini hadis benar penuhnya. Yang diambil tadi ini dari wayudrabu. Yang ini kita bawa. Dia bawa yang ini saja. Akhirnya dia bawa duduk-duduk tu. Dia, ini saya ambil dari awal hadis. Dia ambil yang ini. Dia bawa duduk-duduk. Wahyum Rabu'in Sudianam. Okey, sekarang ini tuan-tuan sama saya. Kita sama faham hadis ini. Kalau kita faham hadis ini, faham tajuk tadi. Ini satu-satunya hadis yang menyebut jisru. Yang lain semua sebut sirat. Baik, cuba sama-sama saya tuan-tuan. Kita lihat pada awal hadis. An Abi Hurairah taqal. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Panjang lah hadis ini. Di bawahnya saya pun terpaksa terbuat dua-dua juga. Pasal apa? Apa arti? Ada lagi itu. Tapi itu cerita lain. Tak apa lah. Tapi saya lihat pada awal. An Abi Hurairah taqal. Abu Hurairah berkata, qala unasun ya Rasulullah. Orang bertanya Nabi. Ini Abu Hurairah cerita ni. Orang pernah tanya. Tanya Nabi, tanya apa? Hal nara Rabbuna yawmal qiyamah. Ya Rasulullah, hari kiamat nanti boleh tak kita pandang Tuhan? Boleh tak kita tengok Tuhan? Boleh tak? Apa Nabi jawab? Nanti jangan jawab lagi, nanti jawab. Dah dapat tuan-tuan jawab. Bila orang tanya Nabi, maka Nabi kata apa? Qala, kata Nabi, hal tudaruna bisyams laisa dunaha sahab. Nabi tanya balik, bolehkah anda tenung dan pandang matahari tengah-tengah rembang tanpa awan menutupinya? Boleh tak? Qalu, mereka jawab, la ya Rasulullah, tak boleh. Nabi tanya lagi, hal tudaru nafil qamar lailatul badr laisa dunaha sahab. Bolehkah pula anda tenung bulan, pandang bulan di malam purnama tanpa awan menutupinya? Pun sahabat jawab, qalu, la ya Rasulullah. Qala, kalau gitu kata Nabi, fa innakum tarawnahu yawmal qiyamah kadzalik. Begitulah cara kamu nak pandang Tuhan pada hari kiamat. Lepas boleh? Ha, siapa mak
matahari kuat boleh tenung matahari, ha boleh pada Tuhan besok. Kalau matahari tak boleh tenung, macam mana tenung Tuhan? Habis satu paragraf. Masuk paragraf yang kedua. Yajma'ullahun nas. Allah akan yajma', yajma' perkataan jama'ah. Jama'ah apa arti jama'? Himpun. Bagus, bagus. Ada orang faham bahasa Arab. Bagus. Jama' apa makna? Ha, bukan jima'. Saya perkataannya jima', jama'. Kalau jima' apa? Itu tak faham juga. Tak faham, alhamdulillah bagus. Yang saya tanya, jama' bukan jima'. Jama' artinya? Kalau yajma', Allah gunakan fi'il mudhari'. Akan, artinya Allah akan menghimpun semua manusia. Tak disebut di mana. Dan makruf, besok tak akan menghimpun di mana? Besok tak himpun di mana? Dan makruf, dah tahu dah, kita akan himpun di mahsyar. Tak payah sebut. Maka ini hadis ini nak menceritakan besok hari kiamat manusia akan dibawa dan himpun dengan di mana? Di mahsyar al-Falah. Ini hadis cerita manusia akan dibawa dan dihimpun ke mahsyar. Ini cerita hadis ini. Hadis cerita apa? Kita akan dibawa kepada set yang kepala. Okey. Yajma'ullahu nas fayakun. Semasa Allah nak bawa kita ke mahsyar besok, Allah akan berkata, Allah kata apa?